Metode al jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu Nahu yang dalam kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang amil-amil yang bisa masuk pada muktadak dan khabar namun sebelum lebih jauh membahas dan membicarakan tentang masalah ini, marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya, memberikan kelancaran kepada kita semuanya, dan memberikan keikhlasan kepada kita semuanya. Al-Fatihah A'udhu billahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim kita sudah membahas tentang mubtada kita juga sudah membahas tentang khabar hukum-hukum masing-masing keduanya pembagian dan seterusnya itu sudah kita selesaikan Selanjutnya kita sekarang akan membahas tentang al-awamil ad-dakhilah alal mubtada wal-khabar. al-awamil amil-amil ad-dakhilah yang masuk alal mubtada'i pada mubtada wal khabari dan khabar ini dalam kesempatan yang lain biasa disebut sebagai awil nawasih nawasih itu yang menghapus ya menghapus hukum dari mubtada khabar begitu yang secara umum ini dibagi menjadi tiga gitu ada yang memiliki pengamalan tarfaul isma Tansibul khobar ada yang memiliki pengamalan tansibul isma Tarfa'ul khobar jadi balik ada yang memiliki pengamalan tansibu al mubtadaa Wal khabara ala annahuma, ala annahuma maf'ulani laha Begitu Jadi amil-amil yang bisa masuk pada mubtada dan khobar itu kategorinya menjadi tiga ini Ada yang memiliki fungsi merofakkan isim dan menasobkan khobar menasobkan isim dan merofakkan khobar, menasobkan mubtada dan khobar atas dasar kedua dari mubtada dan khobar itu merupakan maf'ul dari 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 amil itu. Itu ya. Sengaja saya tulis pengamalannya terlebih dahulu karena ini terkait dengan sistematisasi. Gitu. Ya. Untuk yang tarfaul ismawatan sibul khobar itu dibagi menjadi dua nanti. Ada yang masuk dalam kategori kana wa akhawatuha. ada yang masuk dalam kategori kada wa akhawatuha. ini sudah harus kenal memang ya karena kita tidak kepingin yang sederhana sederhana yang yang jelas jelas muncul di dalam sebuah kitab itu harus kita uraikan gitu ya kemudian ini adalah inna wa akhawatuha. kalau ini adalah dhanna wa akhawatuha. Itu. Ya, jadi begitu. Amil-amil yang bisa masuk pada Muktadak dan khobar yang kemudian kita sebut sebagai nawasih yang merusak atau yang menghilangkan yang menghapus hukum dari mubtada khobar dari dibaca rofa menjadi dibaca yang lain, ya. Gitu, itu ada tiga kategori ini. Ada yang memiliki pengamalan tarfa'ul ismaw wa Khobar ada yang memiliki pengamalan tansibul Ismawa wa tarfa'ul khabar, ada yang memiliki pengamalan tansibul mubtada awal Khobar ala annahuma maf'ulani laha. Saya contohkan misalnya sekarang. Ya. Muhammadun qaimun. Ini Muhammadun qaimun. Asalnya ini namanya mubtada imun namanya khabar. Gitu. Setelah itu kemudian dimasuki kana misalnya. Di plus kana. Akhirnya akan menjadi kana Muhammadun Qaiman. Fungsi dari dan pengamalan dari kana, amil kana itu adalah tarfaul isma watan sibul khabar. Mubtada Muhammadun yang awalnya namanya itu adalah mubtada menjadi beda namanya menjadi isim kana. Qa'imun yang awalnya itu namanya khobar ini dirubah namanya menjadi khobar Begitu. Pun juga demikian ketika misalnya di plus inna ada inna di sini. Akhirnya akan menjadi inna Muhammadan. Qaimun. Oh, Muhammadun yang awalnya nama namanya mubtada setelah dimasuki oleh inna namanya bukan lagi mubtada tapi isim inna. Ya, begitu. Ko imun yang awalnya itu namanya khabar sebelum dimasuki inna atau kana, setelah dimasuki inna itu namanya khabar inna. Saya ulangi lagi contoh dari amil atau dilanjutkan masih cukup di sini masih cukup di sini ya ah coba misalnya kalau seandainya di plus donna donna ini langsung tapi ya donna atau donan tuh boleh donna al alustadu al -ustadhu misalnya gak apa apa dipakai donan aja yang biasa ya donan ah, Muhammadan Muhammadan iman, Itu. Dhanantu menduga siapa saya, menyangka siapa saya Muhammadan akan Muhammad qaiman akan orang yang berdiri. Muhammadan yang awalnya mubtada setelah dimasuki dhanna itu namanya maf'ul bih yang pertama. Memfa maf'ul bih. Dari dhanna Iman yang awalnya khabar itu berubah menjadi maf'ul bih yang kedua. Ya. Oleh sebab itu pengamalan dari kana itu adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merofakkan isim, ini tetap rofa. Wa tansibul khabar, khabarnya kana dibaca nasab. Begitu. Awalnya mubtada khabar, sama-sama rofaknya. Muhammadun qa'imun, sama-sama rofaknya. Setelah dimasuki kana ini menjadi berubah. Oleh sebab itu kana disebut sebagai nawasih. Ya, menghilangkan hukum rofa dari masing-masing ini. Gitu. Bagaimana pengamalan dari kana? Kana itu adalah tarfaul isma wa tansibul khabar. Muhammadun yang awalnya itu bernama mubtada, ketika dimasuki kana itu berubah nama menjadi isim kana. Dan hukumnya harus rofa karena kana itu adalah tarfaul ismawatan sibul khobar yang ini karena ini karena wa akhwatuha ini masuk ini gitu ya kemudian qa'imon yang awalnya itu adalah khobar ketika dimasuki kana menjadi qa'iman. karena apa karena pengamalannya adalah tarfaul isma wa sibul khobar watan sibul khobar menasobkan khobar ini namanya isim kana Muhammadun itu asalnya namanya mubtada Koiman di sini adalah namanya khobar kana. Asalnya ini namanya khobar. Ketika dimasuki kana, di sini akan ada perubahan. Ya, bisa jadi salah satunya, bisa jadi dua-duanya. Ketika dimasuki oleh don nawa akhwatuha. Ketika dimasuki don nawa akhwatuha, awalnya mubtada ini mubtada khobar rofa semuanya. Ketika dimasuki dhanna menjadi wanantu, menyangka siapa saya Muhammad dan akan Muhammad la iman akan orang yang berdiri Muhammad dan awalnya namanya mubtada setelah dimasuki zona itu menjadi maf'ul bih pertama qa'iman yang awalnya qa'imun itu menjadi Khobar ketika dimasuki zona menjadi maf'ul bih yang kedua ya ini adalah contoh amil-amil yang masuk pada mubtada dan Khobar ya contoh amil-amil yang masuk pada mubtada dan Khobar gitu Amil-amil yang masuk pada mubtada khobar ini biasa disebut sebagai nawasikh. Nawasih, amil, amil ini berfungsi sebagai nawasih yang menghilangkan, yang merubah hukum rofak dari masing-masing mubtada dan khobar. Muhammadun utawi Muhammad Iku ko imun wong khobar sekarang ono sopo sekarang sopo kalau udah ikut ada siapa Muhammadun Muhammad Jadi isimnya kana sekarang sini khobar sekarang Iku khobar sekarang ikut khobar karena ada siapa Muhammadun Muhammad adalah kau iman orang yang berdiri. Inna Muhammadan sesungguhnya Muhammad khabarnya di sini. Ini jadi isimnya inna adalah kau orang yang berdiri. Zonantu menyangka siapa saya Muhammadan akan Muhammad maful iman akan orang yang berdiri. Ya ini adalah amil amil yang bisa masuk kepada mubtada dan khabar. Saya ulangi lagi Awalnya itu contohnya adalah Muhammadun Qaimun. Muhammadun sebagai mubtada lebih disebabkan karena Muhammadun ini adalah isi makrifat jatuh di awal jumlah. Kok tahu kalau ini isi makrifat? Ya karena di sini termasuk dalam kategori isim alam. Karena ini termasuk dalam kategori isim alam maka disebut sebagai isim makrifat. Karena isim makrifat jatuh di awal jumlah maka dia disebut sebagai mubtada. Karena mubtada maka dia harus dibaca rofa. Tanda rofaknya dengan menggunakan dommah. Lebih disebabkan karena Muhammadun ini adalah berupa isim mufrad Sudah, selesai. Kenapa kok di dommah? Ya kan? Kok imun itu adalah isim? Fungsinya di sini adalah mutimul fa'idah. Kenapa kok kemudian disebut sebagai mutimul fa'idah? Karena kalau seandainya diterjemahkan bahasa Jawa, itu adalah diberi kata-kata iku cocok, diberi kata-kata adalah dalam bahasa Indonesia itu cocok. Muhammadun ad bermula Muhammad adalah kok imun orang yang berdiri. Karena Muhammadun itu berkedudukan sebagai khobar, maka harus dibaca rofak. Tanda rofaknya dengan menggunakan domah lebih disebabkan karena kok imun di sini adalah berupa isim mufrod. Ketika yang berkedudukan rafa berupa isim mufrad maka ditandai dengan dhamma Muhammadun utawi Muhammad iku qaimun wong kang adek. Itu semacam itu. Sekarang dimasuki kana. Akhirnya menjadi kana Muhammadun qaiman. Kana Muhammadun qaiman. Kana Muhammadun qaiman. Kana ada. Siapa Muhammadun Muhammad adalah qaiman, orang yang berdiri kana memiliki pengamalan tarfaul isma tarfaul isma wa tansibul khabar merofakkan isim dan menasubkan khabar mubtada yang awalnya namanya mubtada ketika dimasuki kana menjadi isim kana khabar yang namanya awalnya itu adalah khabar ketika dimasuki kana menjadi khabar kana isim kana khabar inna karena pengamalannya tarfa'ul isma wa tansibul khabar sehingga Muhammadun qa'imun ketika kemudian dimasuki kana menjadi kana Muhammadun iman Inna memiliki pengamalan tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Begitu. Sehingga ketika dimasuki inna Muhammadun qa'imun itu menjadi inna Muhammadan qa'imun. Inna Muhammadan saat Muhammad iku qa'imun orang iku oko imun wong kang ngadeg. Inna Muhammadan sesungguhnya Muhammad adalah ko imun orang yang berdiri. Ketika dimasuki zona, zona pengamalannya itu adalah tansibul mubtada'a, tansibul mubtada'a, istilahnya begitu, wal khabara ala annahuma maf'ulani, maf'ulani laha, laha menasobkan mubtada dan khobar ala annahuma atas dasar bahwa kedua mubtada dan khobar ini itu adalah maf'ulani merupakan maf'ul dua laha untuk dhanna dan saudara-saudaranya itu semacam itu ya jadi begitu secara umum uh, al awamil ad dakhilah ala al mubtada khobari itu semacam itu amil amil yang masuk pada mubtada dan khobar itu semacam itu ya kemudian selanjutnya dalam konteks kana wa Tuhan itu ternyata tidak hanya kana ada kada juga nah, ini pengembangannya di situ dan itu para pemirsa harus dengar gitu ya harus dengar di samping kana yang memiliki fungsi tarfa ulismawatan sibul khobar itu ternyata juga ada kada cuman kada ini spesial apa spesialnya dia itu khobarnya harus berupa fi'il mudhari diperhatikan khobar dari kada ini harus berupa fi'il mudhari dia sama persis pengamalannya dengan kana wa akhwatuha tarfa'ul isma wa tansibul khobar akan tetapi untuk khobarnya itu wajib berupa fi'il mudhari kadang-kadang min an kadang-kadang plus an perhatikan saya contohkan ini juga kanawa akhwatuh temannya Tapi beda Anunya Spesialis Masuk pada khobar yang berupa fiil mudhari Ya Ya kadu Kada ya kadu Ini di dalam Al-Quran Ya kadul berku Ya absarahum yakadul barqu Aba absarahum Ya kadul ya Kada ya kadu. Ya kadul barku yakhtafu abasarahum. Ini. Yakadu, kadu. Kada ya kadu. Al barku jadi isimnya di sini. Bukan jadi fa'il. Ya jadi khabar di sini. Kebetulan tidak ada annya. Tapi ini film mudari. Kada wa akhwatuha adalah. Juga merupakan teman da dari Kana yang memiliki pengamalan tarfa'ulis mawatan Sibul khobar. Akan tetapi, kada wa ini, ketika beramal khobarnya wajib berupa fiil mudhari Kadang-kadang adaannya, kadang-kadang min an, tidak adaannya, kadang-kadang plus an, adaannya, kadang-kadang ya. Kadu al barku, hampir saja yang namanya kilat itu adalah Yakhtofu menyambar Abusorohum penglihatan-penglihatan mereka. Khobar di sini, khobar di sini. Ya kadu diperhatikan kadaw akhwatuha itu kadaw akhwatuha itu adalah uh, merupakan kalimat uh, fiil yang pengamalannya sama persis dengan kana yaitu tarfaul ismawatan sibul khobar akan tetapi kadaw akhwatuha ini kadaw akhwatuha ini itu wajib khobarnya itu harus berupa fiil mudarek bisa jadi fiil mudarek yang menjadi khobar dari ya kadu atau kada itu itu ditambahan bisa jadi tidak ada tambahan an sama saja itu. Pernah dengar ini ya dalam hadis Kadal faqru ayyakuna kufron Hampir saja yang namanya kefakiran itu Menjerumuskan seseorang Menjadikan orang itu kafir Ini pengamalannya sama persis dengan kana Akan tetapi khobarnya wajib berupa fi'il mudari Jadi kalau seandainya sampai ketemu dengan kada dan teman-temannya saya sudah tulis sebenarnya, saya sudah anu ini belum sempat di print out ya. Nanti mungkin saya minta untuk pertemuan yang akan datang, kira-kira masalah ini akan kita lebih sistematisasikan ya. Ini sudah saya saya tuliskan sebenarnya. Nanti biar di upload juga di internet sebagai pegangan panjenengan, gitu ya. Itu ya. Jadi wacana tarfaul isma wa khobar itu tidak hanya karena wa yang merofakkan isim dan menasobkan khobar tapi ada tambahan yang lain yang itu juga harus kita kenal karena itu nyata di dalam sebuah teks ini hadis kadal fakru ayyakuna kufran ayyakuna kufran harus dijadikan sebagai khobar dari kada ini kebetulan adaannya seperti yang saya katakan kada ya dan saudara-saudaranya itu ketika beramal tarfaul isma wa khobar itu khobarnya wajib berupa fi'il mudhari. Yakunu, kana, yakunu. Itu fi'il mudhari. Kebetulan di sini ada tambahan annya. Yakadul barku yakhtafu Ya Yakadul barku yakhtafu abasarahum. Hampir saja. Hampir saja yang namanya kilat itu. Yakhtafu abasarahum. Adalah. Ini semacam ini. Adalah. Yakhtafu abasarahum. Jadi wacana yang ada pada Tarfa wa sibul khobar ini adalah tidak hanya menjadi monopoli karena Tuhan akan tetapi juga kadaw Tuhan itu. Ini nanti yang memunculkan di sini. Nah, ini nanti malah no penting untuk disistematisasi. Di, di Ditulis papannya nggak cukup, gitu ya. Ada yang kemudian kita sebut sebagai afalul mukorobah. Ini harus kenal meskipun panjenengan pemula harus kenal karena ini nyata ada di dalam sebuah teks. Ada yang disebut sebagai afalur roja, ada yang disebut sebagai afalushuru. Ya, Kadau akhwatuha itu dibagi menjadi dua, menjadi ah, menjadi tiga, afalul mukorobah, afalur roja, afalushuru. Ya, gitu. Lah, itu semacam itu. Tapi yang membedakan antara kana dan kada ini, kalau kada ini spesialis. Spesialis apa? Spesialis khobarnya harus berupa fi'il mudhari. Dan dia nanti kada itu memiliki fungsi mukorobah. Mukorobah itu maksudnya telah dekat. Hampir saja. Itu kan telah dekat. Ya kan? Af'alu roja pengharapan. Asa robbuka ayyuh lika aduwakum misalnya. Aduwaka misalnya. Asa robbukum ayyuh Itu semoga. Af'alu roja. Ada juga, af'alu setelah musonif ini Misalnya akhwadha, setelah musonif ini menyelesaikan tulisan, akhwadha, maka dia memulai.' Adalah, ya, takalam. Nah, misalnya seperti itu: 'Akhoda, setelah af'alu ini menyelesaikan tulisan, Yang penting itu: adalah kita kenal. Ketika kita membahas tentang dia memulai.' Misalnya Misalnya ternyata ada sesuatu yang spesial yang pada akhirnya sama dengan mu mukana wa akhwatuha akan tetapi fungsinya yang beda. Fungsinya di sini adalah af'alul muqarabah, af'alur raja, af'alul syuru. Ketika kemudian kita menceritakan sesuatu yang hampir terjadi, maka pakai kada yang af'alul muqarabah. Ketika kita mengharapkan sesuatu, maka kita pakai yang kada wa akhwatuha, tapi yang termasuk dalam kategori fi'il fi'il af'alur raja. Ketika kita kepingin memulai pekerjaan misalnya menunjukkan itu maka pakai kata yang af'alus syuru. Pertanyaan selanjutnya begitu nanti biar diupload oleh teman-teman yang termasuk dalam kategori afalul makoroba itu apa saja Ustadz yang termasuk dalam kategori afalul roja itu apa saja nanti biar diupload ya Insyaallah uh, mungkin besok ya karena nanti itu akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan nanti sore itu. Yang alus syuru itu eh, apa namanya termasuk dalam kategori apa saja fiil-fiil -fi yang masuk dalam kategori itu yang mana saja Ustaz. Itu semacam itu, ya. Oleh sebab itu penting untuk kemudian dia, ya, ya. Nanti saya juga perlu ada alat peraga ini mungkin ya di, di copy kalau seandainya memungkinkan itu di, di copy yang besar gitu. Ya, jadi saya tegaskan al awamil ad dakhilah alal mubtada'i amil amil yang masuk pada mubtada' dan khobar itu ada yang merofakkan isim dan menasobkan khobar, ada yang menasobkan isim dan merofakkan khobar, ada yang menasobkan mubtada' dan khobar. Atas dasar keduanya itu mubtada' khobar itu pada akhirnya menjadi maf'ulanilah menjadi maf'ul dari keduanya yaitu wa akhwatuha. Ketika kita berbicara tentang tarfaul Ismawatan Sibul Khobar, itu sebenarnya ada dua klasifikasi besar: Kana wa akhwatuha dan kada wa akhwatuha Kalau kana ini sifatnya umum, kalau kada ini spesial, menunjukkan sesuatu yang dekat, mengharapkan, dan memulai pekerjaan. Af'alul mukoraba, af'alul roja, dan af'alul syurul. Spesialnya lagi adalah ketika kita menggunakan kada wa khawatir, maka fiil, uh, apa namanya, khobarnya harus berupa fiil mudari ya kadul barku, yakhtafu kadal faqru itu tentang kada yang nanti insya Allah akan kita lanjutkan penjelasannya ya karena menurut saya ini perlu ada peta konsep untuk kemudian lebih sistematis sehingga gambaran panjenengan itu menjadi lebih gampang itu enak gitu ya sekarang saya akan berbicara tentang kana wa akhwatuhah Kana itu, ada dua macam. Ada yang disebut sebagai kanan nakis. ada yang disebut sebagai kana tam. Ini juga muncul dalam sebuah teks: ya. "Apa yang kemudian kita fahami, karena itu memiliki pengamalan tarfaul isma wa'tan sibul khobar, itu adalah kanan nakes." Kanan nakes itu pada akhirnya membentuk jumlah ismiyah. Tapi karena juga ada yang memiliki fungsi tam yang yang apa namanya status karena tam. Karena tam itu adalah fiil biasa. Dia tidak memiliki pengamalan tarfaul ismawatan sibul khobar. Ketika kemudian kita bertemu dengan kana dan saudara-saudaranya itu yang tam, maka dia memiliki fa'il, tidak memiliki isim dan khabar cukup hanya diberi fa'il. Dia termasuk dalam kategori fi'il lazim. Ya. Begitu. Jadi wacana tentang kana itu adalah kana bisa dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai kana nakis, ada yang disebut sebagai kana tam. Apa yang kemudian kita fahami tentang kana itu memiliki pengamalan tarfaulis mawatan sibul khabar? apa yang kemudian kita fahami tentang kana yang memiliki pengamalan faulis mawatan sibul khobar itu termasuk dalam kategori kana nakis. Ketika kana nakis maka dia punya isim kana dan punya khobar kana. Ada juga yang disebut sebagai kana tam. Kana tam itu tidak memiliki isim dan tidak memiliki khobar. Kana tam itu hanya punya fa'il. Karena demikian maka kana tam membentuk jumlah fi'liyah. Kalau ini membentuk jumlah ismiya. Kapan kita tahu Ustaz? Semua teman-teman kana itu nanti juga saya tulisan. Semua teman-teman kana itu memungkinkan untuk berstatus pada saat itu kana tam dan kana nakes tergantung konteksnya. Kecuali yang tidak memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai kanatam tam itu adalah misalnya laisa. Ini tidak mungkin. Pasti nakis kalau laisa itu. Teman kana yang laisa itu pasti nakis ya kemudian mazala itu pasti nakis ya kemudian mafatia ah. itu pasti nakis pasti nakis selain dari tiga ini selain laisa mazala dan mafatia ah, itu memungkinkan untuk karena itu disebut sebagai teman dan teman-temannya memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai karena nakis memungkinkan disebut sebagai karena tam tergantung kondisinya ketika kemudian yang tersedia hanya yang dibaca rofak saja maka disebut sebagai karena Tam. Ketika kemudian yang tersedia itu di samping yang dibaca rofa juga nasab, itu maka disebut sebagai karena nakis. Saya contohkan misalnya, ini saya hapus dulu ya, karena nanti akan saya ulang lagi ini sebagai, gitu. Ketika sudah ada ada peraganya lebih gampang nanti, gitu. Misalnya kata-katanya ini saya sudah tulis sebenarnya ya di dalam Al-Qur'an misalnya kata-kata kun fayakun ini ada dua bacaan ya memungkinkan dibaca fayakunu memungkinkan dibaca fayakuna kita yang baca yang yang mushaf Utsmani Faya kuno misalnya, ini nggak ketemu khabarnya, ya nggak ketemu khabarnya mana khabarnya nggak ada. Itu. Oleh sebab itu di sini kanannya karena tam kan kalemnya kun jadilah misalnya aliman orang yang pinter, Au muta aliman atau orang yang mau belajar, ya kan? Kun aliman ini persis di sini ada anta menjadi isim kana yang di sini pakai fi lamar aliman di sini menjadi khabar kana oleh sebab itu dibaca nasob ini enggak di dalam Al-Qur'an kun fayakunu tidak ada kelanjutannya di sini tidak ada sesuatu yang dibaca nasob yang pada akhirnya diproyeksikan menjadi khabar dari kun oleh sebab itu di sini disebut sebagai kan apa yang kemudian ada anta di dalam lafat kun itu ini menjadi fa'il bukan menjadi isim kana Bukan. Ini contoh. Bahwa karena klasifikasinya ada dua. Ada yang disebut sebagai kana nakes. Ada yang disebut sebagai kanatam tam. Kana nakes itu apa? Kana yang memiliki pengamalan tarfa'ul watan wa tansibul khabar. Kana tam itu apa? Kana yang tidak berpengamalan tarfa'ul watan wa tansibul khabar. Yang dibentuk oleh kana nakes adalah jumlah ismiyah. Yang dibentuk oleh kanatam adalah jumlah fi'liyah. Karena kana tidak butuh isim tapi butuh fa'il. Membentuk jumlah fi'liyah semua teman-teman kana ya itu semuanya memungkinkan dianggap sebagai tam dan nakes tergantung pada konteksnya situasi dan kondisinya kita lihat kecuali laisa laisa tidak ada kemungkinan untuk tam mazala tidak ada kemungkinan untuk tam mafatia tidak ada kemungkinan untuk tam semuanya pasti nakes untuk tiga itu yang lain selain Ya, selain tiga ini, kan banyak teman-temannya, nanti akan kita skemakan, ya ini kurang cukup, anunya, gitu. Itu, selain itu memungkinkan untuk, seperti kanan bisa, kun, faya, kun. Kun di sini tidak memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai kanan nakis. Kenapa? Loh di sini gak ada, setelah itu ini yang tersedia hanya kun, faya, kun. Ya. Kalau seandainya kun di sini misalnya dimaksudkan karena nakes, maka seperti yang sering kita dengar kun jadilah kamu semuanya aliman orang yang ngerti atau atau orang yang belajar khabar ada di sini kalau di sini tidak di sini akan saya contohkan lagi ya kan fa subhanallahi saya contohkan lagi ini untuk menggambarkan bahwa Kata kana itu dan teman-temannya itu ada dua. Ada yang disebut sebagai Kananakis. Ada yang disebut sebagai Fasubhanallahi. Fasubhanallahi. Hina Tumsuna wa Hina Tusbihun. Hina Tumsuna. Hina Tumsuna wa Hina Tusbihun. Tusbihuna. Perhatikan kata-kata ini. Ini adalah berasal dari Amsa. Amsa yumsi Amsa yumsi Yumsuna Tumsuna Perhatikan di sini Di sini hanya ada fa'il Setelah itu titik Setelah itu wahina Di sini tidak tersedia yang namanya khabar Pun juga demikian Asbah termasuk dalam kategori kana Ini juga kategori temannya kana Ini juga temannya kana Asbah itu juga merupakan temannya kana. Tapi di sini cukup hanya diberi fa'il saja. Ini fa'il. Ini fa'il juga. Tidak ada setelah itu yang dibaca nasob sebagai khobar itu tidak ada. Tidak ada khobarnya di sini. Tidak ada khobarnya di sini. Maka amsa yumsi tumsuna di sini. Asbah yusbihu tusbihuna di sini. Itu disebut sebagai kana tam atau yang tam. Ini tam juga. Ini tam. Jadi untuk mengetahui tam dan dan tidak itu dari konteks dan pada akhirnya jelas secara arti itu beda ya kalau ini menunjukkan lazim ya karena itu kalau seandainya misalnya dianggap tam artinya haswalah hasil ya tumsuna masuk pada waktu sore tusbihuna masuk pada waktu apa namanya pagi ya ya Maha suci Allah ketika kamu semuanya itu masuk pada waktu sore wahinatus bihun pada waktu masuk pada waktu pagi itu aja Gak ada khobarnya di sini karena gak ada khobarnya yang ada adalah fa'il di sini wow di sini adalah fa'il wow di sini adalah fa'il oleh karena demikian maka amsa di sini yang sebenarnya juga merupakan teman dari kana disebut kana tam kenapa karena tidak disediakan yang namanya khobarnya Asbaha di sini yang sebenarnya juga merupakan kanata apa teman dari kana itu disebut sebagai asbaha yang tam karena apa di sini tidak disediakan khabar karena demikian waw jamak yang ada di sini waw jamak yang ada di sini disebut sebagai fa'il bukan disebut sebagai isim dari amsa bukan disebut sebagai isim dari asbaha bukan Yang penting saya kepingin mendekaskan ya. Ketika kita ngomong dalam tarfaul ismawatan sibul khobar, di situ ada banyak hal yang kemudian harus kita pikirkan. Ya, yang pertama, bahwa di situ tidak hanya kana wa akhwatuha, tapi ada kada wa akhwatuha. Yang kemudian dibagi menjadi tiga, ada yang kemudian disebut sebagai af'alul muqorabah, ada yang disebut sebagai af'alul roja, ada yang disebut sebagai af'alul syuru. Fi'il-fi'il, apa saja yang kemudian masuk dalam kategori ini, nanti akan kita upayakan untuk kemudian bisa di oleh panjenengan semuanya. Itu semacam itu. Tapi insya Allah pertemuan yang akan datang, itu akan kita urai itu ya. Kalau seandainya apa namanya sudah jadi alat peraganya gitu ya jadi penting nanti akan kita lanjutkan lebih sistematis saya cuman memberikan gambaran ada amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar yang amil-amil itu biasa disebut sebagai nawasih kenapa kok disebut sebagai nawasih karena membatalkan hukum rofa uh, uh, hukum rofa dari salah satu mubtada dan khobar atau keduanya Nah, nawasih itu semacam itu al izalah menghilangkan itu semacam itu ya secara umum itu ada tiga macam ada yang masuk dalam kategori tarfaul isma wa tansibul khabar ada yang masuk dalam kategori tansibul isma wa tarfiul khabar tarfaul khabar ada yang masuk dalam kategori tansibul mubtada awal ala annahuma maf'ulani lah ya bagaimana uh, lebih jelasnya dan seterusnya itu nanti ketika sudah ada skema yang kemudian bisa lebih memperjelas apa namanya peta konsep kita dalam benak dan pikiran kita. Mungkin sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan tentang amil-amil yang bisa masuk pada mubtada dan khabar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. warahmatullahi wabarakatuh.